Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tim pengawasan orang asing imigrasi Sibolga melakukan deportasi terhadap 7 warga negara asing asal negara Prancis dari pelabuhan Pelindo Sibolga. Pendeportasian yang dilakukan di pelabuhan Pelindo 1 Sibolga pada 11 Februari lalu juga disaksikan oleh unsur Forkopimda Kota Sibolga. Pelepasan warga negara asing tersebut mendapat pengawalan oleh pihak TNI Polri dengan menggunakan perahu karet dan sejumlah kapal lainnya, menghantarkan keberangkatan warga negara asing menuju alur pelayaran internasional. Selain itu, 7 paspor milik warga negara asing pun dikembalikan pihak imigrasi Sibolga serta menandatangani serah terima berkas untuk keberangkatan dari Indonesia. Kepala Imigrasi Sibolga Saroha Manula mengatakan WNA yang dideportasi dalam keadaan sehat walafiat. Dari semua unsur timpora yang ada di Sibolga, Tapanuli Tengah, kita pagi ini terima kasih kepada Tuhan karena diberikan cuaca, semangat dan keikhlasan bisa berkumpul di dalam wadah timpora, tim pengawasan orang asing Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap 7 warga negara Prancis yang kita deportasi atau kita usir keluar dari wilayah Indonesia. Sementara itu, Komandan Kalsarudik Lanal Sibolga ADP menerangkan, pihaknya tetap mengawal perjalanan warga negara asing di perairan barat. Lanal Sibolga itu mencangkup 3 daerah. Selain Sibolga, ada Nias dan Simeule. Timpora Lanal Sibolga. Dan juga dalam acara deportasi ini kita juga mengawasi kapal ekspedisi kedua di mana di perairan barat ini kita ada 3 lanal, Lanal Sibolga, Lanal Nias dan juga Lanal Semelu, di mana arah dari ekspedisi kedua adalah menuju Laut Tepas, nanti arahnya diarahkan ke Selat Malaka, di mana nanti informasi ini kami laporkan secara berjenjang. Sebelumnya, 7 warga negara asing tersebut diamankan oleh tim Pora Kota Gunung Sitoli ke Pulau Nias pada 2 Februari lalu. Karena masa izin tinggal mereka sudah berakhir selama 26 hari, disebabkan tidak sanggup membayar biaya denda keterlambatan izin tinggal. Sehingga imigrasi memberikan sanksi tegas berupa pendeportasian keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dan menyimpan identitasnya ke dalam daftar penangkalan. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga untuk Evarina TV.